Hi guys. Ini kok kemalaman dia mulai live-nya. Apa kabar semuanya? Baru opening udah ngantuk aja. Aku jadi tadi rebahan. Makanya kayaknya kebawa dia ngantuknya. Apa kabar? Aku baik, kalian gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kangen, iya aku juga kangen banget sih sama kalian. Sekangen itu. Aku ini udah makan dong. Hari ini aku pertama tadi pagi aku makan nasi kuning, abis itu aku siang makan soto, terus tadi makan nasi sama sei sapi gitu. Surga itu kamu suka. Guys, by the way, ini mungkin bakalan nge-lag bentar karena aku baru aja dikabarin sama. Jadi aku tuh kan lagi mau beli baju online. Jadi dia tuh modelnya kayak thrifting gitu loh. Dan itu tuh kayak rebutan, terus ternyata ini aku dapet. Jadi aku akan nge-pause live-nya bentar. Is it okay? Don't leave. Bentar ya guys, karena harus dibayar sesegera mungkin karena aku dapet. Karena rebutan sama yang lain. Bentar ya guys. Back. Jadi aku tuh nggak thrifting terus. Kadang aku kayak belinya ada yang di mall, ada yang beli baju online di Shopee. Cuma ini tuh modelnya lucu banget, dan kadang tuh kalau thrifting baju tuh lucu-lucu nggak sih modelnya daripada di mall? Kayak maksudnya kalau di mall kan banyak, kebanyakannya kan basic, tapi kalau misalkan di thrifting tuh kayak cuma satu doang, ngerti nggak sih guys? Jadi nanti aku bakal itu kalian kasih tau kalian juga. Bajunya tuh kayak gimana. Oke. Karena nanti aku bakal pop, karena baju lucu banget, serius lucu banget. Makanya aku thrifting, karena aku yakin kalau misalkan di mall kayaknya gak ada. Jangan mana kan, jangan di kampung, di Wonogiri. Yes, apa nih tadi? Aduh, Konil ini tuh, terima kasih KFMI ininya guguk Shiba Inu. Tadi tuh ada yang komen, aku tapi kok ini kalau di sini tuh cepet banget ya. Apa namanya komennya? Ya hilang guys. Poninya hilang nih. Iya, jadi poni aku tuh sebenernya udah panjang. Dia tuh kayak udah panjang banget ya poni aku ya benar. Tuh kan. Jadi dia kalau misalkan dicatok juga nggak bisa. Jadi kadang aku kesampingin gitu. Nih, dia poni aku update poni, dia udah bisa dikesampingin. Sama dia udah bisa dibelah lagi. Oh, jadi sepertinya aku bakal panjangin poninya, udah cukup untuk berponinya. Tapi ya kadang tuh kan dia masih bisa untuk di ke tengah gitu. Jadi kayak oke. Okay. Hai. Makin lama makin cakep Mbak Gret. Emang kenapa sih guys? Kenapa orang tuh bilang kayak makin cakep banget nih abis Gret? Emang kalau misalkan gue pas di JKT gue kurang. Terima kasih si Bainunya. Thank you. Tuh lo kayak bunyi. Cantiknya uy. Uy gantengnya uy. Siapa di sini yang suka nonton Abi Cekut? Aku suka sekali Abi Cekut karena menurutku dia adalah anak bayi yang terlucu di TikTok saat ini. Pertama tetap Acel anaknya Kak Ika. Thank you Mas Angga, cantik deh. Terima kasih. Bikin baby fever banget, banget banget. Kangen teateran nggak? Kangen dong. Pastilah. Oh kan kalian, tapi kan pengen punya pengalaman yang baru, belajar hal yang baru.
By the way, tentang live update, aku mau tanya dan kita saling-saling cerita di sini. Gimana? How's your 2024 so far? Gimana 2024 kalian? Sekarang sudah berjalan 12 hari, guys. We survive, kita bertahan dan kita berhasil sampai di hari ke-12 2024. It's amazing. I'm so proud of you. Thank you for your hard work. Jadi aku cerita dulu ya. Aku tuh emang lagi pengen banget menyibukkan diri di 2024, terutama di awal tahun ini, karena I think it's time to be more creative, be more productive than before. Karena kan pasti kan ada banyak waktu buat berpikir. Jadi aku tuh emang lagi nulis-nulis lagu. Doain aja semoga bisa rilis tahun ini. Harus dong. Aku sih pengennya tahun ini bisa rilis sebanyak-banyaknya karya. Jadi semoga bisa dalam waktu dekat. Ya, tengah tahun lah. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Tengah tahun atau sebelum tengah tahun juga lucu sih. Thank you Kapazo, banyak sekali rose-nya. Dan aku tuh memutuskan untuk join Pilates olahraga, karena kan biasanya kan aku dari 2020 mungkin orang-orang udah pada tahu aku suka workout, suka workout sendiri, dan itu kan biasanya kan dari YouTube doang. Nah, aku tuh pengen Pilates karena pengen bertemu orang baru, pengen emang olahraganya tuh bener, dan aku emang pengen sehat. Karena aku gak bisa jaga makanku, jadi at least gue tetap berolahraga dan berkeringat gitu. Apalagi kan setelah graduate, pekerjaannya mungkin gak semembuat berkeringat saat di JKT kan. Kalau di JKT kan kita mau makan gado-gado jam 2 pagi, kayak pecel jam 3 pagi juga no worries, karena kayak besoknya kita teater SNM. Tapi kan sekarang kan lebih santuy pekerjaannya, lebih kayak nyanyi, misalkan nyanyi 2 jam, nyanyi sejam, nyanyi setengah jam gitu. Jadi aku pengen lebih membuat diriku tuh lebih aktif gitu. Thank you Kak Risol, thank you Kak Safira. Masya Allah cantik banget, alhamdulillah. Gitu guys. Jadi aku senang sih, aku udah berapa kali Pilates? Aku baru 3 kali Pilates. Aduh, gue kayak, emang gue udah 3 kali? 3 atau 4 kali ya? Karena gue ambilnya yang seminggu 2-3 kali, guys. Gitu. Enak sih Pilates, kayak lebih kerasa gitu. Kalau workout sendiri kan, kita gak tahu itu benar apa enggak. Makasih Kak Kope, makasih Dede. Makasih. P. By the way, aku tuh seneng kalau kalian tetap panggil aku P. Sebenernya kalau dipanggil siapa aja sih boleh sih, cuma kalau P itu kayak ih kalian masih kayak look at me the same gitu, nggak berbeda. Kemarin minggu gereja nggak? Gereja dong. Pisiska, aku ikutan berponi gara-gara kamu. Wow, lucu kan berponi. Tapi kayaknya aku udahan ya guys berponinya, kayak udah cukup kali ya gitu. Jadi aku mau balik kayak berjambang aja dan berponi buka aja, jadi tidak kelihatan. Hai, kapan offer lagi, ditunggu ya jadwalnya. P top 2 parfum, aku suka banget parfumnya. Yang pertama tuh Jo Malone, kayak semua cewek pada pakai deh. Jo Malone yang mainstream lah, yang apa rasa English freesia itu, yang bunga-bunga. Abis itu yang kedua apa ya? Oh, ini Hermes yang Twilly. Dia 30 mili, dia Eau de Parfum. Ini wah, kalau misalkan, aduh, anda ya, kita bisa membeli ini dengan mudah setiap minggu. Gue pakainya banyak. Guys, ini enak banget. Ini enak banget. Kayak kalau misalkan aku diminta sis definisikan diri lo dengan suatu bau,
aku mau ini tuh kayak ada bau menyannya. Maksudnya bukan yang serem ya, aku tuh suka banget parfum yang kayak floral, bukan floral yang manis atau vanilla. Aku sukanya tuh yang kayak hutan, ngerti gak sih? Yang kayak hutan, yang kayak alam gitu. Jadi fresh, tapi sporty, tapi tetap cewek, cuma enggak manis. Kalau misalnya manis tuh kadang bikin bikin mual gitu loh guys. Tapi jadi aku suka banget yang ini. Aku suka kalau parfum tuh agak bau menyan, agak bau kembang tuh gue suka banget. Yang baunya tuh bukan kayak parfum pada umumnya gitu. Ini enak banget sumpah. Sumpah, sumpah banget. Sumpah ini enak banget guys. Ini hemat ya. Kita pakainya hemat-hemat aja. Gitu. Enak banget guys, please saranin parfum yang kayak mirip-mirip bau menyan atau bau bunga yang emang kelihatan itu tuh bau bunga bakar. Ngerti gak sih maksudnya bunga bakar, bukan yang kayak bau bunga aja gitu, tapi ada bakarnya. Ini gak cewek banget menurut aku. Thank you Kak Suti, ini enak banget. Ini langsung aja bisa di check out di keranjang nomor 10 ya teman-teman ya. Hanya hari ini aja, hanya di live kali ini. Kalau live-nya sekarang udah jam 21.13, 2 menit lagi akan end live dan harganya kembali ke harga normal kakak. Langsung aja di check out, wanginya gak bikin mual. Enak banget. Ya udah cukup, impersonate Siska, udah oke. To be honest for your information nih, aku tuh suka banget kan kalau kita scroll-scroll FYP kan kadang kan keluar tiba-tiba live ya. Gue tuh suka banget nonton live jualan. Bahkan kayak Desember kemarin aku boros banget sih, kayak maaf. Tapi aku sekarang udah kembali ke setelah Siska yang bisa mengontrol pengeluaran. Desember kemarin itu kayak setiap ada live yang lewat aku beli weh. Kayak baju lah, padahal penting apa gak penting gak tahu. Yang penting kayak ada dikejar-kejar. Ya ampun, ini kalau orangnya end live kembali ke harga normal. Padahal kan kita gak butuh ya. Tapi gara-gara kita dibilang bentar lagi end life kembali ke harga normal, kita jadi pengen beli. Makasih Kak Pazo. Banyak banget loh aku dilempar kembang gara-gara aku suka parfum kembang. Jadi aku Desember tuh beli baju 3. Terus beli make up ada 2 apa 3. Jadi kayak yang setiap lewat aku beli gara-gara orangnya bilang langsung aja check out ya, bentar lagi kita end live balik harga normal. Langsung check out itu lah ya. Jangan buka TikTok saat jiwamu sedang konsumtif. Bener kan? Nonton Anjika, nonton dong kan kemarin aku premier. Nonton pas premier. Serit Siska irit. Ya aku tuh irit tau orangnya. Thank you Kak Bindin. Thank you Kak Angga. I'm sure. And kayak aku tuh percaya banget, aku bisa jamin aku bisa banget irit. Karena emang dari dulu itu adalah kemampuan aku. Kayak bisa-bisa diadu sih menurut gue. Karena aku bisa banget yang kayak menahan apa yang aku mau dan aku lebih mengutamakan apa yang aku butuh. Cuma bulan Desember aja sih. Nyanyi nanti dulu ya. Jujur tenggorokan aku tuh lagi gak enak. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Thank you Kak Jeruk Asam. Kamu DP-nya udah berubah. Eh emang selalu kayak gitu ya? Waktu itu begitu shot sama gue. Ya udah lama sih ya, ya udah gak apa-apa. Enggak sih kayaknya bukan tuh sama. Kayak sama gue kok. Siapa kak? Aku dari Makassar. Halo Kayu. Tadi aku lagi ngomongin apa? Ini kayak Ida, ini kayak Erlangga. Tadi ngomongin apa ya guys? Iya, ngomongin tenggorokan sakit, iya. Kayak aku tuh puji Tuhan gak batuk, puji Tuhan juga gak radang. Cuma kayak, I know there's something wrong inside gitu. Jadi kayak emang lagi banyak minum panadol. Sumpah ya, ini aku akan kasih tahu kalian. Karena ini musim hujan dan musim gak jelas, serba gak jelas musimnya. Aku bakal kasih tahu ke kalian, musim hujan kit
punya aku, versi aku. Yang pertama di sini kita punya, oh udah berbaris, dia udah berbaris. Oke. Sekarang udah bisa nyebutin merek ya. Pertama yang paling juara banget itu sebenarnya ini. Ini biasanya combo ya. Enggak combo sih, maksudnya bukan gue minum obat 3 sekali glek, enggak. Kalau yang ada yang mana ya? Misalkan Panadol. Menurut aku ini ampuh juga. Tapi kalau ini enggak ada, biasa aku Dekolgen. Ini ampuh juga. Nah, itu kan kalau misalkan buat kita udah ngerasa greges badannya. Ini apa sih gue live TikTok nih, apa sih tujuan nih? Dari tadi parfum lah, pura-pura jualan sampai jualan obat. Yang kedua adalah Degirol. Ini kalau misalkan kita merasa tenggorokan kita itu sedang tidak enak atau ngerasa kayak pas nelen tuh kayak ngilu-ngilu kayak mau radang nih bau-baunya. Biasanya aku langsung isep Degirol atau FG Troches sebenarnya, tapi FG Troches tuh adalah antibiotik. Jadi kayaknya kalian gak bisa asal tanpa resep dokter. Jadi biasa aku Degirol. Oke. Okay. Ini adalah flu kit aku ya guys. Kalau misalkan kita udah masuk ke musim hujan, ini pasti harus ada. Dan bahkan adanya biasanya ada tolak angin biru yang buat flu sama tolak angin yang kuning yang biasa. Itu kayak tolak angin tuh my life. Sumpah, dulu kalau misalkan aku masih waktu itu pas aku masih di JKT, sebelum nyanyi live ya gue. Apa sih nyanyi live gue? Oh, Kareha. Sebelumnya Emotional Ballad kan live. Aku selalu minta tolak angin. Jadi tolak angin di teater tuh kayak abis gara-gara gue. Karena kayak I love tolak angin. Mantan idol minum Panadol. Hah, kenapa? This is, menurut aku ini ngaruh sih di aku. Kalau misalkan recap sakit ya, ya semoga tahun 2024 gak usah aneh-aneh. Ampun, dalam nama Tuhan Yesus kita semua sehat ya. Dalam nama Tuhan. Info kata-kata buat yearbook SMP. Dulu kayaknya aku cuma bilang apa? Hemat pangkal kaya. Thank you Kak G. Cepat ke Makassar dong. Amin, ditunggu ya. Tadi aku ngomongin apa? Aku lupa banget. Kayaknya gue punya kayak semacam short term memory loss gitu deh. Kayak 5 detik hilang. Prediksi SSK enggak, ah prediksi MU aja gue gagal mulu. Tadi kita ngomongin apa sih, lupa banget. Udah kali ya, udah cukup kali ya live-nya ya. Nanti kalau aku punya lagu baru dengerin ya teman-teman TikTok. Teman-teman TikTok. Teman-teman TikTok, kalian boleh banget loh bikin VT TikTok pakai lagu aku. Buat yang belum tahu, aku tuh punya 5 lagu, guys. 5 lagu yang aku tulis semuanya itu ada di Spotify. Di YouTube juga ada. Ketik aja Siska Saras. Kalau di YouTube ketik aja channelnya, nanti udah muncul semua lagunya. Klik channelnya. Kalau di Spotify, ketika aja Siska Saras itu udah ada paling atas tuh 5 lagu. Yang pertama Berdebar, cerita tentang apa? Tentang idola, jadi kita jatuh cinta sama idola. Yang kedua itu Seharusnya Kita Tak Bersama. Tentang apa? Tentang jatuh cinta yang salah. Kita udah tahu gak boleh bareng tapi tetap kekeh. Nah ini. Yang ketiga ada Kamu. Kamu tentang apa? Kamu tentang kita bersyukur karena kita udah menemukan orang yang tepat. Yang keempat ada Ilusi. Ternyata orang yang tepat menurut lo itu cuma ilusi lo doang. Nah tuh ilusi. Yang kelima, Mudah Mencinta. In the end, kalian akan tetap mudah memuja orang. Dan in the end, kalian akan tetap mencari cinta meskipun ditolak. Tapi intinya harus mencintai diri sendiri dulu sebelum cinta sama orang lain. Ya itu. Kalian boleh, semuanya ada lagunya, soundnya di TikTok. Silahkan pakai kalau mau. Kan kalian tuh di sini pasti banyak tuh yang suka bikin fiti-fiti. Kadang aku di tag juga. Ditunggu lagu barunya, siap? Siap kak, lagi on proses. Bikin lagu tuh susah. Nih ya, banyak banget yang komen, Siska kalau gabut masuk JKT aja. Teman-teman.
Wih, ada paus. Thank you, kamu ya. Sungguh mulia sekali dirimu memberikan aku paus. First of all, aku nggak gabut. Aku cuma lebih santai gitu. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. I know you're just kidding. Aku lagi dengerin lagu kakak, terima kasih. Eh guys, by the way, tuh puasa tuh bulan apa sih? Lebaran tuh kapan sih? Terima kasih, Kak. Lebaran April. Ini namanya potongan rambutnya layer ya guys, jadi dia di atasnya tuh pendek itu, jadi kalau dikepenin tuh kayak pendek loh. Jadi aku kayak mau ke salon rapiin lagi. Berarti cepet banget ya, bentar lagi udah lebaran weh. Aku tuh suka tau masa-masa puasa, karena aku tuh suka jajan. Kalau misalkan bulan puasa, aku tuh suka banget jajan bihun. Bihun yang kayak dikasih sambal bawang lagi. Bihun dikasih sambal kacang, itu aku bisa makan kayak sekali 5 bungkus. Kan kadang kan di strapless kecil-kecil. You guys know what I mean, right? Abis itu aku suka banget lontong yang isinya oncom. Wah, gila sih, aku gak bisa kontrol kalau misalkan makan oncom itu. Kayak aku pernah beli 10 terus kayak langsung makan 8. Duanya 5 menit kemudian. Enak banget. Dan aku suka juga kalau misalkan jajanan yang dinginnya, aku suka bubur sumsum sama candil ya. Eh, candil kan cendol, bukan. Bubur sumsum sama biji salak. Wah, itu numero uno. Kasiska pinter ngomong, kenapa nggak jadi ojol? Waduh. Sebenarnya aku customer service. Aku kayak nggak bisa jadi customer service. Kayak kalau orang customer service kan kadang kan orang mengeluh ya customer service, kayak kadang tuh orang nelfon customer service tuh pasti udah ada kendalanya dan dia tuh kayak udah apa ya, tensnya tuh udah mau marah gitu loh. Nerve and the nerves. Jadi kayak nggak bisa banget. Warna rambutnya apa? Jujur ini aku nggak tahu warna apa. Sumpah, aku bukannya kayak yang orang-orang yang gak mau kasih tau rambutnya warna apa, tapi aku lupa. Karena di salonnya cuma kayak milih, ditunjuk aja pakai tangan gitu. Kasih sekarang Jawa Tengah, iya. Wonogiri Pride. Suka kolak pisang, gak suka banget, apalagi kalau misalkan masih panas. Aku suka sekali. Marvel mana? Jangan dong. Kasian Jian lagi benjol palanya. Dia WA aku tadi katanya, aku kok tiba-tiba kangen sama kamu ya. Fotonya layer aja sih guys, bilangnya layer aja gitu. Live showroom, ini showroom SR, siaran rungkat. Nanya kali ya, gimana sih guys caranya kayak biar menarik gitu. Clickbomb. Ngapain ya? Goodie bag. Kenapa harus lulus? Kamunya telat kali tahu aku.
Halo. Ini beruang. Ini beruang. Ini guguk. Tapi kata-kata buat yearbook tuh, guys, guys, bantuin guys. Kira-kira kalau kata-kata buat yearbook enaknya apa, guys? Coba komen yuk. Ntar aku bacain yang paling lucu. Kata-kata buat yearbook biasanya. Oh, hi. Thank you. Terima kasih. Guys, mana? Aku gak ada kalimat buat yearbooknya. Pi, marah-marah dong. Aneh kan? Aneh nih. Suruh marah-marah gue. Perjalanan hidup. Oh, ini guys, tidak usah kata-kata, yang penting bukti nyata. Tuh, ada orang yang komen gitu, buat yearbook tuh tadi ada yang nanyain. Iya, kemarin aku pas premiernya filmnya Anchika, filmnya Z, ketemu sama teman-teman member. Sumpah, masuk-masuk langsung capek, cuy. Langsung kayak, keserep. Tapi seru banget, aku kangen, aku tuh kayak kangen sama semuanya, sampai kayak gue pengen peluk semuanya. Cuma kan lagi riwo banget ya, jadi aku cuma ngobrol sama O'Neal, sama Shani, terus siapa-siapa lagi, Adele, Ola, banyak semuanya gak sih kemarin? Sumpah ya, tapi entah kenapa, kan aku baru graduate 4 bulan, kenapa rasanya udah lama sih? Sampai aku diledekin, emang lu udah graduate berapa lama sih, orang baru September? Kata staff kemarin. Tapi emang kayak udah lama, sumpah. Enggak, gue tahu, aku tahu kenapa. Karena emang biasanya kan rutin kan. Tapi sekarang biasanya rutin tiba-tiba misalkan 1 bulan enggak sama sekali, 2 bulan enggak sama sekali. Jadi rasanya tuh udah lama. Dulu suka banget sama Siska. Sekarang udah enggak suka lagi. Jadi Siska masih inget aku gak yang minta ganti username? Ah, terima kasih kak, masih inget. Siska kayak lupa sama aku. No, I'm not forgetting you guys. If you guys do not forget me, then I will not. Pi, mau playlist dong, enak-enak lagunya. Gimana cara kasih playlist? Ini aku cuma kayak, aku ketik Boys to Men di Spotify, terus kayak tiba-tiba muncul kayak mix playlistnya gitu dari Spotify-nya. Oh, yang bikin namanya Adrian Harsono. Terima kasih Kak Adrian Harsono udah bikin playlist enak ini. Nah, yang penasaran coba aja cek Adrian Harsono. Pokoknya nih, judul playlistnya cuma Boys to Men, Babyface, Brian McKnight, Craig David, ETC. Jadi kayak emang lagu-lagu mereka enak banget sih. Aku suka banget Boys to Men, weh. Ada rencana bikin solo song? Gak ada dong sayang, kan aku emang bikin solo song. Guys, aku mau nunjukin kalian
seberapa rendah suaraku. Aku kalau buat nada tinggi emang gak terlalu jago. Aku bisa, cuma aku bukan expert, bukan yang kayak tiba-tiba bisa wah, wah, ya, itu aku kurang bisa. But I can do low notes. Aku bisa nada rendah. Coba ya guys, kita rendah-rendahin suara. Nada rendah kalian seberapa? Kalau aku segini. Aku segitu guys. Aku gak bisa nada rendah. Ya, banyaknya kan kalau cewek kan kayak soprano, kayak ke atas. Tapi aku bisa serendah segini. Awas keserupan pi. Duh, kenapa? Kenapa? Duh, kan aku nunjukin. Kenapa gak terima? Harus terima dong. Hai si Duarjo. How could you love me and leave me and never say goodbye when I can't sleep at night holding you tight? Each time I try, I just break down and cry, pain in my head. Spinning around and around, although we've come to the end of the road, still I can't let go. It's unnatural. You belong to me, I belong to you. Come to the end of the road, still I can't let go. It's unnatural. Suaranya masih sama. Guys, yang mana beda sih? Lucu banget. Makasih buat Api. Pacarnya mana Pi? Mana pacarku ya? Udah aku cari dulu ya. Will you love me again? Kayaknya aku udah gak mungkin ya sama Art. Kadang aku tuh kalau lagi galau tuh kayak mikir kayak ternyata gini ya rasa capek mengejar seseorang. Although we've come, si nyambung kata gue mah. Off the road, still I can't let go. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Come to the end of the road, still I can't let go. It's unnatural, you belong to me. Model rambutnya layer ya. Cantiknya masih sama. Ayo apalagi yang sama, yuk coba deh di komen apalagi yang sama. Tadi kan suara terus cantiknya. Makasih. Kalian juga kok cintanya masih sama. Orangnya masih sama, betul dong. Betul. Cie udah ketemu siapa itu lupa. Gimana sih ente mau ngeledekin tapi lupa namanya. Yang beda cuma tempat live-nya. Aku kan biasa live di sini di kamar ya. Namanya sama, betul. Pi sekarang Art lagi nonton teater. Nah, kalau ini Ibu, udah jelas.
Masih ngikutin Mingyu nggak? Tapi aku suka Mingyu gara-gara Anda. Aku masih ngikutin, cuma low-key aja. Still I can't let go. It's unnatural. You belong to me. I belong to you. Come to the end of the road. Still I can't let go. It's unnatural. You belong to me. I belong to you. Aku kangen kalian dan semoga kalian tetap kangen aku. Off the road, still I can't let go. It's natural, you belong to me, I belong to you. Enak. Unbended nih. Unbended nih tuh, coba ya kita cari. Kukuku udah jelek, no. Dia udah bertumbuh. Harus di retouch. Kira-kira warna apa ya? Apa copot nail art dulu aja, gak usah pakai. Tadi warna pink pastel. Darling, I can't explain. I can't explain. I can't. Aneh banget ya? Reproduk, spill reproduk boleh. Apa ini tadi gue pakai? Kok hilang? Kelihatan ya ada goceng. Oh ini dia. Dari BLP ya guys. Shade-nya Gili. How the perfect love goes wrong. Can somebody tell me how to get this back the way they used to be? Oh God, give me a reason. Tadi katanya gak mau nyanyi sis. Tuh kan iya, aku kalau udah nyanyi sekali pasti keterusan. Ya sekali ini abis udah. Baby, I'm sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. I know you put all your trust in me. I'm sorry I let you down.
Please forgive me. Say I'm sorry. Stop my fingers. The limits on me. I want a new life. No one is with you. You feel the same. Don't ever let it go. You'll ever leave the spirit of love. You'll heal all things. It won't hurt anymore. No, I don't believe a love's terminal. I'm begging you, please come. Aku juga suka lagu ini banget. Lagu Destiny's Child. Aku udah cover lagu ini di reels aku ya guys. Yang belum nonton silakan nonton. Remember the first day when I saw your face. Remember the first day when you smiled at me. Thank you, Akope. Kalian gak bosan kan lihat aku live? Ayo kita bahas apa lagi nih guys? Nanya dong. Tahu gak sih kayak lagi tren di TikTok yang kayak orang mencoba impersonate, peragain. Misalkan kalau misalkan ada cewek populer yang lagi live. Kapan ketemu Apel sama Vela? Ya Allah, selama tutorial terlepas dari fase jadi second choice adalah kamu harus sadar bahwa maybe he or she doesn't want you. Then you have to admit that you have value.
you have high value as a woman or a man. Jadi kalau misalkan emang dia nggak mau dan emang udah dijadiin second choice, ya go. What the purpose of torturing yourself for love? It's not worth it. I love you. I love you so much, Jessica. Lah, show-nya jangan cepet-cepet ya. Mohon maaf. Ini pesawat tempur. Mas, lagi cek di feed TikTok aku, udah aku pin di paling atas. Sumpah pesawat keras, tinggi banget nadanya, ih. Nanti ya guys, kapan-kapan aku nyanyi ya. Sekarang aku soalnya gak enak. Terus dari tadi gue nyanyi lagi. Hidup bagai kan pesawat kertas, terbang dan pergi, membawa impian sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui, karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. San byakuroku chukonichi. Terima kasih saudagar. Ya guys, udah ya. Udah ya. Udah aku nyanyi pesawat tempur. Nah, lagu favorit. Don't you know it's how I get quiet when there's no one else around. Me and you, an awkward silence. Don't you dare look at me that way. Run to me, confess your love and salah gue. Burning pain, listening to you harp on that some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, a cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I love you from the start. Paya badan, pada badan, paya taya bata, papa ya da bata 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 ya papa ya bata. What's a girl to do? Lying on my bed staring to the blue, unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, a cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I love you from the start. Confess I love you, just thinking of you.
from the sun. Oke guys, terima kasih sudah menonton di Liku ini. Widih, kenapa endingnya ini yang happy deh? Nah ini aja. Sering-sering live, oke akan aku usahakan. Thank you for watching my live. Semoga kalian selamat menikmati weekend besok. Semoga happy. Semoga minggu depan lancar juga kegiatannya. Untuk seminggu goalsnya kita set the minimum lah, seminggu survive, seminggu survive. Semangat untuk 2024-nya. Selamat menjalani 2024-nya. Thank you for keep loving me and supporting me. I love you guys so much. And ditunggu laguku. Thank you Kak Suti. Ayam. Okay, thank you. Aku mau bacain dulu biar kayak showroom. Gimana caranya? Gimana? Piye caranya lo? Aku lali. Gak bisa. Terima kasih Kak Mulia. Kak Mulia sekarang udah punya usia baru deh kayaknya ya. Gak apa-apa. Kemudian tetap lah. Terima kasih Kak Ida. Thank you Kak FMI, Kak Mas Angga. Puzzle, thanks Puzzle. Thank you Kak Suti. Thank you Kak G, Kak Ida Skaban, Kak Galuh, Kak K, Kopei, Ayam, Karisol, Kak Belon. Hai Belon. Aku dapat salam dari Aisyah Retno dari kamu. Thank you so much. Kak Titos, Kak Yohanes, Kak FJKT48, Kak Erlangga, hai Kare, Kak Aidil. Terima kasih untuk semuanya udah nonton live aku hari ini. Senang bisa catch up dan ngobrol-ngobrol, bacain komen-komen kalian. Kayak like reconnecting again gitu kan. Bye-bye. Selamat istirahat. See you next week.